Sekarang kita dah tak perlu nak beli satu PS5 yang besar gedabak. Kita dah tak perlu nak lepak depan TV untuk main game-game eksklusif PS5. Sekarang kita dah boleh main game PS5 dekat dalam bilik kita, dekat tangan kita, dekat mana-mana sahaja kita pergi. Memang best gila guys. But then... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jun lepas Sony ada announce Project Q and ketika tu semua orang excited termasuk dengan saya sebab ada satu gambar ni dia tunjuk kepada kita sebuah handheld konsol yang bertemakan PS5 kemudian ada Android dekat dalam dia. Ramai orang fikir macam Sony kembalikan era kegemilangan mereka punya handheld konsol iaitu PSP. Sekarang kita dah tak perlu nak beli satu PS5 yang besar gedabak. Kita dah tak perlu nak lepak depan TV untuk main game-game eksklusif PS5. Sekarang kita dah boleh main game PS5 dekat dalam bilik kita, dekat tangan kita, dekat mana-mana sahaja kita pergi. Memang best gila guys. But then bila Sony officially announce Project Q mereka adalah PlayStation Portal yang ada dekat tangan saya ni, saya guna and saya dapat simpulkan kepada anda yang ini adalah satu produk yang gagal lah. Dia punya niche, dia punya market tu betul-betul niche lah, betul-betul kecil saja dan saya yakin dia akan ulang kegagalan PS Vita. Ada 5 sebab ataupun 5 hujah yang sangat solid kenapa saya kata yang PlayStation Portal ni akan gagal. But kita go through dulu, kita tengok PlayStation Portal dengan lebih dekat dan sambil-sambil tu saya akan kongsikan dengan anda 5 hujah yang saya nyatakan tadi. Apakah itu PlayStation Portal? Alright, so PlayStation Portal ni kita boleh anggap dia macam sebuah, kita boleh ambil dia punya DualSense, PS5 punya DualSense, kita stretch belah kanan, kita stretch belah kiri, kemudian kita sumbat masuk sebuah screen 8 inci dan tada, inilah dia PS Portal. Dari segi build quality dia sangat solid and feeling pegang dia totally sama dengan DualSense PS5 ni. Dia ada dia punya DualSense, dia ada adaptive trigger dekat bahagian belakang. Jadi sekarang anda boleh guna DualSense ni dekat mana-mana sahaja. But untuk guna, in order untuk guna PlayStation Portal ni, ada 3 syarat yang wajib anda penuhi. Ada 3 syarat. Yang mana syarat ni, dia akan bawa kita ke hujah pertama. Kenapa saya kata PlayStation Portal ni akan gagal? Okey, syarat yang pertama untuk guna PlayStation Portal ni adalah kita kena ada PS5. Dia bukan stand alone punya handheld console tetapi dia adalah sebuah handheld streaming console. Kita kena ada PS5, kita kena stream dari PS5 kita masuk ke dalam ni. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kita punya PS5 tu kena hidup sepanjang masa. Kiranya kalau anda nak guna ketika anda outstation, anda kena tinggal PS5 anda dekat rumah dalam keadaan rest ataupun turn on macam tu lah, baru anda dapat guna PlayStation Portal ni. Katakan ketika anda turn on dekat rumah anda tu berlaku kilat ataupun guruh petir dan sebagainya, PS5 anda kena sambar dekat kilat rosak. Itu adalah risiko yang anda kena tanggung lah. Dan syarat yang ketiga untuk guna PS Portal ni adalah connection internet dia mesti stable dan juga laju kalau anda guna dekat wifi yang berbeza. Nanti saya cerita dengan lebih detail, but ini adalah hujah pertama saya. Kenapa saya kata ini adalah produk yang gagal? Sebab dia bukanlah stand alone punya handheld console tetapi dia adalah streaming console. Okey, lepas tu tentang design lagi, macam saya bagi tahu kepada anda, dia ambil DualSense wireless controller, dia stretch, lepas tu dia masukkan satu screen yang bersaiz 8 inci. Dia punya screen ni pakai kaca jenis glossy, full HD and size tu just good enough dengan resolution yang dia offer kepada kita. Warna yang kita nampak dekat PlayStation Portal ni bagi saya cantik lah. Lagi cantik kalau nak dibandingkan dengan display Nintendo Switch OLED. Dan kalau kita tengok dia punya input-output connection dekat bahagian bawah ni ada satu port USB-C untuk kita charge dia. Ada satu audio jack. Lepas tu di bahagian atas ada power button, ada volume rocker. Tentang dia punya speaker pula kan, speaker yang dia bagi kepada kita okey tapi tak boleh nak fight dengan iPhone ataupun Asus ROG phone punya speaker. Dekat sini dia akan bawa kita kepada hujah yang kedua, sebab bila kita nak enhancekan lagi kita punya hearing experience ataupun listening experience dekat satu-satu device, normally kita akan pakai TWS lah untuk 2023 and kebanyakan TWS connection dia adalah jenis Bluetooth. Unfortunately PlayStation Portal tak ada built-in Bluetooth.
Betul. Ini adalah sebab yang kedua kenapa saya kata PlayStation Portal ni akan jadi produk yang gagal. Dia tak ada Bluetooth, so kita tak boleh nak connect dengan TWS. Kalau kita nak guna audio device luar, kita kena guna secara wire, masukkan dekat dia punya audio jack, ataupun boleh juga wireless. Kita kena pakai produk official dari PlayStation, dari Sony sendiri, yang ada PS Link, yang ada PS Link. Harga dia memang mahal gila lah. Alright, bila sembang tentang streaming device ni, benda yang paling penting of course dari segi connection. Saya test dengan dua cara. Yang pertama dari network yang sama, which is dekat rumah saya. Dan yang kedua dari network yang berbeza. Saya pasang PS5 dekat rumah saya, tapi saya main dekat kedai-kedai saya lah. Untuk connection yang pertama ni, anda kena faham yang PS Portal ni sebenarnya dia tak rely on connection internet sangat. Kalau anda guna dekat network yang sama, dia kena ada internet sebab dia nak masuk server PlayStation tu sendiri. Tapi once dia dah connect dengan server PlayStation, dia dah masuk ke dalam ID dia, kita akan berhubung secara lokal lah. That's why anda kena pastikan router rumah anda adalah router yang terbaik. But dekat sini pun ada satu kelemahan PlayStation Portal yang saya consider gagal juga, iaitu Wi-Fi yang ada dekat PlayStation Portal ni hanyalah Wi-Fi 5, belum lagi Wi-Fi 6 walaupun produk tahun 2023. Itu kalau connection yang sama. And dari segi dia punya lagging bila kita pakai dekat connection yang sama, so far saya test memang tak ada apa-apa masalah. Grafik yang kita dapat cantik, dia punya performance pun smooth. Gaming experience bagi saya nice, enjoyable. Lepas tu bila saya test dengan dua connection yang berbeza, dua network system yang berbeza, mula-mula saya test dekat rumah saya juga, PS5 saya connect dengan Wi-Fi rumah saya, dan untuk PS Portal ni saya connect dengan hotspot smartphone saya. Walaupun smartphone saya mempunyai internet yang sangat laju, 5G masa tu 350 megabit per second, but dia tak mampu nak connect. Saya tak tahu apa masalah yang berlaku. Untuk network system yang berbeza, yang ni memang perlukan connection internet yang laju gila lah. Kalau sekadar 10-30 megabit per second, saya tak recommend. Better 100 megabit per second lah. Untuk kes yang hotspot dengan Wi-Fi rumah tu berbeza, saya pun tak tahu kenapa tak boleh main. Lepas tu saya test dekat network sistem yang berbeza juga dekat rumah saya dengan kedai-kedai saya. Satu dekat Samurai Yakiniku, satu lagi dekat kedai komputer Mona Lisa. Internet dekat Samurai Yakiniku dan Mona Lisa actually sama, 100 megabit per second. Untuk Samurai Yakiniku, walaupun sebelah-sebelah saja dengan Mona Lisa Beret 12 tu, saya tak tahu kenapa bila saya nak main PS Portal dekat Samurai Yakiniku memang tak dapat main. Dia memang tak boleh buka pun portal tu. Lepas tu kalau Mona Lisa pula memang boleh main, cuma dia punya kualiti drop gila. Bila bercakap tentang kualiti ni kan, bagusnya PlayStation ni dia akan drop grafik punya kualiti dahulu. Dari Full HD dia akan drop jatuh kepada 720p. Dari gambar yang kita kata sharp gila, dia akan jadi pixelate sikit lah. But then baru dia akan rendahkan. Benda ni dia buat supaya dia dapat kekalkan performance tu. Dia dapat kekalkan game tu supaya tak lag, supaya tak supaya smooth lah. Kalau connection internet teruk gila, barulah kita akan rasa sangkut-sangkut. Even dekat kita kata video yang dia mainkan, bukan ketika kita main game, ketika ke macam cerita tu lah, yang tu pun akan sangkut jugalah. Itu tentang dia punya network system dan juga connection. Seterusnya, saya nak kongsikan dengan anda hujah yang keempat. Okay, PlayStation Portal ni selain dari streaming device, actually kita boleh guna dia punya wireless DualSense lah. Kita boleh jadikan dia second controller bila kita nak main local multiplayer dengan kawan-kawan kita, buat main FIFA dan sebagainya. Tapi selain dari tu, tak ada. Okay, katakanlah anda bawa dia pergi outstation. Lepas tu bila anda pergi outstation, PS5 dekat rumah anda, anda turn on and nak dijadikan cerita, PS5 tu mati, mungkin blackout dan sebagainya. Anda pun buka dekat hotel anda, anda nak main tapi dia punya portal tak buka-buka sebab masalah dari segi connection lah. Dan ketika tu anda fikir macam okay, boring lah nak guna PlayStation Portal ni untuk buka YouTube, untuk layan Netflix. Sorry to say, tak boleh. Dia tak ada dia punya OS, dia tak ada smart apa kita kata UI, dia tak ada browser guys, dia tak ada browser. Anda tak boleh guna YouTube, anda tak boleh guna Netflix. And disebabkan ketiadaan browser tu juga menyebabkan anda tak boleh guna banyak public Wi-Fi. Anda pergi ke KLIA, anda nak guna dia punya internet untuk main PlayStation Portal ni, tak boleh. Sebab KLIA punya internet security, kita kena masuk ke dalam browser, kita kena login dekat situ, baru kita dapat guna mereka punya internet lah. But yes, kali lagi, dia tak ada browser. Macam mana anda
nak login masuk ke dalam Wi-Fi KLIA tu. Ini kelemahan yang keempat ada dekat PlayStation Portal. Dan yang terakhir bagi saya, dia macam Sony dia macam nak jual aksesori gila-gila punyalah. Dia nak ambil kesempatan di atas PlayStation Portal ni, dia nak jual macam yang saya cerita kepada anda tadi, dia nak jual dia punya PS Link headset, dia punya TWS. But yang paling macam yang tu kita kata dia additional lah, ada ke tak ada optional, dia tak ada issue sangat kan. Bagi saya benda yang paling penting tak ada bila kita beli PlayStation Portal yang katanya harga $499 ni adalah casing untuk bawa benda ni ke mana-mana. Anda bayangkan saiz dia tak kecil sangat, tapi tak adalah kita kata bulky macam Steam Deck. Cuma disebabkan anda tengok dekat sini screen dia nipis macam ni, panjang, dia membuatkan saya rasa macam insecure, tak rasa selamat bawa dia pergi mana-mana disebabkan tak ada case. Kalau nak letak dalam beg macam tu, macam mana kalau kita kita tersandar ketika beg tu ada dekat belakang kita, mungkin patah benda ni kan, and berlaku physical damage. That's why bagi saya dia adalah satu kelemahan yang paling besar, sebab Sony dia nak ambil kesempatan di atas PlayStation Portal ni nak jual banyak aksesori dia. And up, that's why saya kata kepada anda, ini adalah satu projek yang gagal. Saya yakin dia akan sama gagal macam PS Vita. Actually PS Vita a good product, cuma timing, lepas tu ada beberapa faktor lagi yang menyebabkan PS Vita tu gagal. Tapi untuk PlayStation Portal ni, produk itself pun memang fail lah bagi saya. Dia betul-betul niche market. Kalau katakan ada 100,000 pengguna PS5, saya yakin tak sampai dari 10,000 pun akan beli benda alah ni. Anda boleh baca dekat forum, anda boleh baca dekat internet, ramai yang condemn benda alah ni instead of puji. Sebab orang expect Sony keluarkan satu handheld console seperti mana Nintendo Switch. Dia independent, kita boleh guna dekat mana-mana tanpa rely PS5 kita. But yes, dia bagi kepada kita bukan sebuah handheld console, tapi sebuah handheld streaming konsol. Kalau anda, saya tak pastilah anda akan beli ataupun tak. Mungkin anda boleh nyatakan pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.